Kalina akui belum pernah temui Vicky Prasetyo dengan Aska Corbuzier. Kenapa? Selebritas Kalina Oktarani mengaku belum mengenalkan langsung anak kandungnya, Aska Corbuzier, ke suaminya, Vicky Prasetyo. Belum kenal, belum ketemu juga, ucap Kalina dikutip Kompas.com di kanal YouTube Usi Andika Official, Senin, tanggal 31 Mei tahun 2021. Hal itu ternyata tak masalah buat Vicky Prasetyo. Meski sejujurnya Vicky ingin berkenalan langsung, namun ia masih menunggu kesiapan dari Kalina untuk memperkenalkan anaknya. Gue kan tinggal tergantung bagaimana Kalina, Aska nyamannya gimana. Kita udah nikah nih, udah bukan main-main. Teruskan Aska lahir dari rahim Kalina, ya kita harus komitmen di mata Tuhan sudah keluarga semua, kata Vicky. Kalau gue sih nyamannya aja, kalau gue sih tahulah enggak yang terlalu ribet. Kalau mau ayo, kalau enggak jangan dipaksai, lanjut Vicky. Kalina menambahkan, dia tahu betul bagaimana karakter anaknya yang sosok pemikir. Menurut Kalina, Aska masih butuh waktu untuk melihat keseriusan Vicky pada ibunya itu. Kalina masih kesulitan untuk mengenalkan Vicky ke anaknya. Apalagi, karakter Vicky dan ayah Aska sekaligus mantan suami Kalina, Deddy Corbuzier, sangatlah berbeda. Yang sulitnya dunia dia dengan papanya kan walau sama tapi karakter berbeda jauh. Jadi dia, Aska, melihatnya begini, kok suaminya ibu aku begini sedangkan papaku begini. Namanya anak umur 15 tahun hanya tahu dengan apa yang mereka lihat, bukan dilihat di TV, belum tentu kesehariannya. Makanya aku bilang suatu saat kamu ketemu, kamu akan tahu bagaimana Om Vicky, ucap Kalina. Kalina pun tak pernah memaksa Aska memanggil Vicky sebagai papa, karena ia tahu anaknya sudah punya Deddy Corbuzier. Hal tersebut pun sudah didiskusikan dengan mantan suaminya, Deddy Corbuzier. Aku juga tak memaksakan anak aku manggil Vicky papa, karena papanya, Deddy, kan udah ada itu dan kita udah rules itu, tutur Kalina. Sementara itu, Kalina sudah mengenal semua anak-anak Vicky.